Halo, kali ini kami akan mempersembahkan sebuah video edukasi tentang reaksi alergi yang terjadi pada saat transfusi. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nurse Ojan dan teman saya. Saya Nurse Vicky, selamat datang di ruang transfusi. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya Suster Nuri dan ini Suster Intan. Saya yang bertugas pagi ini. Sudah ini selama dari pagi ini sampai jam 4 sore nanti. Sebelumnya saya periksa dulu ya. Ada riwayat alergi? Ada. Apa? Tahun yang lalu. Alerginya seperti apa? Gatal-gatal? Apa menggigil? Gatal. Jadi sekarang saya pasien gelap ini, berarti kamu ada riwayat alergi. Selamat pagi kakak. Iya, saya Suster Devi. Saya pagi ini mau memberikan darah transfusi ya. Kalian sudah lihat videonya kan? Dalam transfusi darah, dipasang gelang berwarna merah sebagai pertanda pasien waspada terhadap reaksi transfusi berulang. Mau tahu reaksi transfusi darah itu seperti apa? Ada beberapa kategori reaksi transfusi darah yang harus diketahui, yaitu ringan dan sedang. Tingkat awal reaksi alergi berupa gatal, urtikaria, bercak merah pada tubuh. Jika hal itu terjadi, maka dilakukan pengawasan dengan tindakan memperlambat tetesan transfusi. Lalu lapor dokter untuk berkolaborasi dalam pemberian terapi antihistamin. Jika membaik, transfusi dilanjutkan. Jika tidak membaik, harus dihentikan dan dilaporkan ke TNI sebagai laporan lanjutan. Gejala reaksi sedang yaitu demam, sesak nafas ringan, dan nyeri kepala atau cemas. Dalam hal ini, transfusi dihentikan dan segera lapor dokter penanggung jawab. Sudah paham reaksi transfusi darah itu bagaimana? Mohon diingat ya,
jika kalian mendapatkan gejala-gejala tersebut, segera laporkan pada perawat kalian. Jika kalian mendapatkan gejala reaksi transfusi, laporkan.